DPRD Kota Malang Selasa 10 September 2024 menggelar rapat koordinasi bersama Penjabat Wali Kota Malang Iwan Kurniawan STMM dalam penyampaian penjelasan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2025. Rapat koordinasi ini dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD Kota Malang I. Made Rian Diana Kartika dan dihadiri oleh PJ Wali Kota Malang, Sekda dan sejumlah kepala OPD, serta seluruh anggota DPRD Kota Malang. Yang saya hormati narasumber luar biasa kita pada pagi hari ini, Bapak PJ Wali Kota Malang, Bapak Iwan Kurniawan. Lalu menyebut nama beliau, saya sudah tidak asing lagi. Cuma bedanya beliau adalah Bapak Iwan Kurniawan 72. Bukan 52, karena kelahiran tahun 72 beliau. Atau Bapak Iwan Kurniawan 02 aja, karena menempati IJN 2. Ya, terus kemudian di APD, Pak Sekda, kemudian ada Bumi, dalam rapat koordinasi tersebut dilakukan pemaparan 11 isu yang merupakan program prioritas dari PJ Wali Kota Malang Iwan Kurniawan STMM. Tapi pada saat itu kita sudah menyepakati kita akan mendahulukan untuk membahas strategi perubahan sehingga untuk KUA PPAS APBD 2025 ini masih belum ada PU fraksinya, kemudian setelah PU fraksi ada jawaban dari kota, kemudian kirim-kirim komisi, dan pembahasan gagal dengan TAPD. Setelah itu baru kita akan menggunakan laporan gagal dan pengambilan keputusan. Masih ada tahap-tahap. Ini adalah awal bagaimana kita ingin 45 orang anggota Dewan periode 2024-2029 ini mendapat penjelasan umum atau memperspek kembali, karena kemarin kita pada saat Pak PJ Wali Kota Malang yang baru, Pak Iwan, menyampaikan, kita berikan waktu beliau untuk mengklinsing APBD rencana KUA PPAS yang kita dilakukan ke kita, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi terkini, dan kita nanti akan mendapat beberapa penjelasan terkait itu. Minimal ini untuk bekal kita di evaluasi. Karena setelah akan dibentuk, kita nanti akan mendatangkan narasumber untuk masing-masing komisi juga. Setelah itu evaluasi baru akan kita paripurnakan. Selanjutnya agar PU fraksi kita nanti betul-betul berkualitas dan nanti ada satu fraksi baru. Karena kemarin kenapa salah satu pertimbangan kita, kenapa kita tidak membahas fraksi di awal dan dengan KUA PPAS APBD 2025 ini, bagian daripada pembahasannya supaya betul-betul murni pembahasan awal dari anggota DPRD periode 2024-2029. Sampai saat ini AKD kita memang belum bisa kita paripurnakan baik itu fraksi maupun beberapa dewan yang lain, karena masih belum semua masuk deadline. Kemarin sudah kita minta kepada partai-partai politik untuk sudah memasukkan usulan fraksi dan usulan AKD, tapi kita melihat situasi dan kondisi partai politik masing-masing tidak sama, sehingga masih belum semuanya bisa masuk. Dari 7 fraksi, 5 fraksi yang menyampaikan ke kita, tapi kita upayakan dalam minggu ini sudah selesai. Kami akan terus satu pimpinan, saya dan teman-teman akan meminta berkomunikasi dengan pimpinan partai politik untuk segera bersurat ke kita mengusulkan nama-nama di awal. Seandainya fraksi yang lebih dulu, maka kita akan menggunakan pembentukan fraksi lebih dahulu. Setelah itu lalu menunggu rekom pimpinan, karena kalau untuk 4 pimpinan itu harus lewat pelantikan kepala pengadilan negeri. Tapi kalau untuk taksi dan AKD cukup di paripurna
dasar permasalahannya pimpinan DPRD-nya 4 orang ini dilantik dulu oleh Kepala PN begitu. Nanti kita minta bantuan Sekwan untuk mengkomunikasikan kepada PN untuk jadwal pelantikan kita. Mungkin itu dari awal dari saya. Selanjutnya waktu saya serahkan sepenuhnya kepada Pak PJ Wali Kota untuk menyampaikan dan berbagi dengan narasumber yang lain. Nanti saya yang langsung akan jadi moderator dengan Bapak Roma untuk diskusi kita. Waktu saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Yoro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati Pak Ketua DPRD, Pak Wakil Ketua, yang saya hormati para anggota, yang saya hormati Pak Sekda. PJ Wali Kota Malang menjelaskan, kebijakan umum prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS APBD tahun anggaran 2025, di mana terdapat 11 program prioritas pembangunan Kota Malang tahun anggaran 2025, yakni revitalisasi pasar besar, persiapan Porprov Jatim 2025, pembangunan TPS, penanganan banjir, lahan parkir, MCC, rehabilitasi sekolah, bansos terpadu, realisasi anggaran, optimalisasi PBB, dan rehabilitasi alun-alun. Bansos, kami berharap juga bansos juga bagian daripada hal yang sangat prioritas, bagaimana kita ingin melakukan program prioritas di mana ada inflasi, kemudian ada stunting, kemudian ada kemiskinan ekstrim. Nah ini sangat erat kaitannya dengan posisi bansos yang nantinya akan kita lakukan di 2024 maupun di 2025. Kemudian ada realisasi anggaran, untuk percepatan dan optimalisasi realisasi anggaran juga menjadi bagian yang sangat konsen kami di 2024. Kemudian optimalisasi PBB dan rehabilitasi alun-alun Kota Malang. Ini beberapa kegiatan-kegiatan prioritas dari hasil belanja masalah yang dilakukan Pak Ketua dan Bapak Ibu dari anggota DPRD. Saya lanjut saja mungkin. Yang pertama terkait dengan revitalisasi pasar besar. Nah ini sudah ada beberapa tahapan-tahapan yang kami lakukan dari penggalian masalah, diskusi secara teknis, kemudian sampai dengan kita melibatkan para kelompok-kelompok yang memang ada di pasar besar. Ada dua kelompok, kita coba berdiskusi, kemudian kita survei lapangan, ternyata ada beberapa hal yang perlu diintervensi terkait dengan revitalisasi pasar besar. Yaitu ada target jangka pendek dan ada target jangka panjang. Di mana target jangka pendek kami harapkan ada, dan ini juga keinginan dari para pedagang pasar besar, ada intervensi pemerintah daerah Kota Malang dalam hal ini untuk melakukan intervensi jangka pendek, di mana kondisi-kondisi permasalahan kita lihat adalah adanya banjir, adanya bocor, kemudian tidak berfungsi saluran pembuang airnya, kemudian tidak tersedianya sistem proteksi kebakaran, kemudian ada instalasi listrik yang sudah tidak layak dan sebagainya. Beberapa pemetaan terhadap permasalahan pasar besar sudah teridentifikasi. Dan ini akan kita bagi terkait dengan jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek, apa yang nanti perlu diintervensi dalam rangka untuk kenyamanan para pedagang dan kenyamanan para pembeli yang datang ke pasar pendek sambil kita menunggu apakah dimungkinkan pasar itu bisa kita intervensi untuk pembangunan atau kita rehab secara besar. Ini merupakan salah satu isu yang kita perlu dilakukan. Kemudian langkah-langkah penyiapan seperti apa yang harusnya kita lakukan di dalam hasil diskusi kita. Yang pertama perlu ada pemahaman skema terhadap pedagang yang melibatkan himpunan pedagang pasar besar. Yang kedua perlu mengidentifikasi terhadap kebutuhan rehab jangka pendek, kemudian bagaimana nanti pengaruhnya kepada masyarakat dan tidak mengganggu terhadap aktivitas di pedagang pasar besar. Ini contoh yang pasar besar. Kemudian yang kedua ada terkait dengan penyelenggaraan Porprov, artinya bukan olahraga Provinsi Jawa Timur, di mana Kota Malang menjadi salah satu tuan rumah yang tentunya perlu kita tingkatkan. Nah, dan kami coba titik-titik sportnya, ternyata masih ada TPS
yang buang sampahnya di dalam. Artinya pada saat aktivitas kita melakukan pekerjaan di Kota Malang, masih ada sampah di atas 8, jam 8 masih perlu masih tercecer di jalan. Itu dikarenakan salah satunya ada masyarakat yang sudah diangkut jam 6, jam 7, kemudian ada lagi pembuangan di jam 8, kemudian prosesnya cukup lama karena sudah diangkut dan buangnya itu setelah jam 8. Nah, kemudian juga identifikasi kami ternyata di titik-titik, kalau kita lihat di existing, itu ada gambar existing, kemudian rencana. Nah, di titik-titik existing itu memang tidak ada fasilitasi semacam TPA yang tertutup atau desain tempat yang harusnya tertutup. Jadi, harusnya tidak tercecer di dalam, dia dibuatkan sarananya untuk PTST tertutup, masuk, buang, dan sebagainya, itu tidak terlihat. Dan kalau kita bisa laksanakan seluruh tahapan proses itu di Desember, kemudian tinggal bayar di Januari, Pak. Tinggal bayar di Januari, kemudian kita bisa menikmati PAD yang parkir sudah kita tata ke lokasi parkir ini, kemudian sudah Januari atau Februari sudah bisa menikmati PAD untuk menambah PAD di Kota Malang. Tapi kalau kita mulai di Januari persiapan-persiapan, tentunya akan mengurangi PAD yang harusnya masuk di bulan Februari, Maret, April, dan Juni. Nah, ini salah satu langkah percepatan. Kalau sudah dianggarkan, tinggal kita melakukan kesiapan-kesiapan dan akhirnya nanti kita akan bisa menerima PAD dan melakukan peningkatan PAD untuk Kota Malang. Nah, ini beberapa kemudian isu yang berikutnya terkait dengan MCC, Pak. Ini juga tadi kita diskusi dengan kami diskusi dengan para pengelola di sana, kemudian kami diskusi dengan para tokoh, diskusi dengan para OPD yang terkait. Ini juga perlu ada langkah-langkah yang perlu dioptimalkan terkait dengan MCC ini, ya, mulai dari optimalisasi agenda kegiatan ekonomi kreatif, kemudian tentukan. Jadi kami juga punya langkah, Pak, izin. Kami akan coba menaikkan UMKM yang mikro menjadi dari mikro ke kecil, mungkin kecil ke sedang. Jadi kami punya target jangka pendek atau jangka panjang. Yang kami maksud jangka pendek adalah September sampai dengan Desember, kemudian Januari sampai dengan Desember untuk mengakan bagaimana program-program kita dalam rangka untuk memanfaatkan MCC ini untuk menaikkan usaha mikro menjadi kecil, kemudian kecil menjadi sedang. Sama ya, Pak, ngabuburit dan jumlahnya panjang sehingga upayakan pembangunan alun-alun ini selesai sampai dengan Desember sebelum adanya bulan puasa yang nantinya akan kita nikmati alun-alun untuk masyarakat. Jadi ini ya, terkait dengan kegiatan rehabilitasi dan sebagainya, kita siapkan untuk ke pemerintah pusat, sumber pendanaan yang kita coba ke pemerintah pusat, kemudian sumber pendanaannya tidak hanya dari Januari sampai dengan Desember, tentunya harus ada kolaborasi untuk menangani beberapa isu-isu strategis atau prioritas dari APBD provinsi, kemudian APBN, kemudian APBD kabupaten dan sumber yang lainnya. Nah, ini mungkin beberapa hal yang dapat saya sampaikan, terutama kami, terutama saya melakukan beberapa belanja masalah dari OPD-OPD terkait yang kami anggap prioritas. Bukan hanya ini, saya yakin ada beberapa prioritas yang lain, tapi inilah yang terpropet dan tergambar dan saya sampaikan pada pertemuan rapat koordinasi dan luar biasa ini. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf, kami kembalikan ke Pak Ketua. Pak DJ, Pak Ali melanjutkan penjelasan dari beliau. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan juga pastinya sehat selalu buat kita semua. Yang terhormat Bapak DJ Wali Kota Malang, yang terhormat pimpinan sementara DPRD Kota Malang, yang terhormat Bapak Ibu anggota DPRD, senang sekali bisa ketemu Bapak Ibu. Rasanya berkenan ini setelah pelantikan kemarin. Yang
saya hormati sahabat-sahabat saya, Bapak Ibu, ini kami mengajar TAPD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Ini tim inti dari TAPD, ada Kepala BKAD, Kepala Bawada, Asisten 2, sebagian dari jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Kemudian yang saya hormati pula rekan-rekan dari Sekwan serta sahabat-sahabat saya semua. Terima kasih, bisa ditayangkan PowerPoint. Bapak Ibu izin menjelaskan bahwa proses-proses menuju APBD 2025 adalah proses yang cukup panjang. APBD 2025 ini nantinya berlaku efektif 1 Januari 2025, tetapi harus disahkan di akhir bulan November. Prosesnya cukup-cukup panjang, bahkan rasanya itu 1 tahun sebelum kita sahkan nantinya, sebelum disahkan oleh Bapak Ibu DPRD. Kami kerucutkan pembahasan ini di KUA saja, karena KUA ini nanti yang memang domainnya di DPRD. Tapi sebelum ini sekali lagi menyampaikan, sebelum di KUA itu ada fase-fase RAPD Bapak Ibu yang sangat-sangat panjang prosesnya. Nah, kalau kami ringkaskan Bapak Ibu sekalian, tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD tahun 2025 ini, untuk KUA itu kemarin kami sampaikan di tanggal 4 Juli 2024. Di 4 Juli 2024 itu tersampaikan penyampaian rancangan KUA BPAS. Kalau di Permendagri-nya paling lambat minggu kedua bulan Juli, jadi on schedule Bapak Ibu. Kemudian tahapan selanjutnya setelah kami tersampaikan di DPRD, kita masuk kepada pembahasan sampai dengan kesepakatan KUA BPAS. Kalau di ketentuan ini nanti minggu kedua Agustus sebenarnya kita sudah lewatin, artinya ini karena belum kita lakukan, kita di sini nanti pasti di dalam evaluasi APBD nanti ada catatan gitu. Jadi kita terlambat di sini karena juga menunggu proses-proses legislatif dan AKD-nya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tahapan setelah itu adalah penerbitan surat edaran tentang RKA dari perangkat daerah. Itu penyampaian rancangan perda atau RAPBD 2025 akhir. Artinya ini nanti di ujung karena pembangunan daerah, dokumen transisi antar RPJMD. Kemudian ada PJ Pak Wahyu, kemudian dilanjutkan PJ Pak Iwan Kurnia tersebut, Bapak Ibu. Fokus arah kebijakan pembangunannya, yaitu tahun anggaran 2025. Pada saat kami menyusun KUA BPAS ini Bapak Ibu, sampai dengan saat ini Kementerian Keuangan belum mengumumkan alokasi anggaran transfer ke daerah pada APBN 2025. Penganggaran siapa tahun sebelumnya, ini mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun 2024 yang sekarang ini berlangsung dan didasarkan pada penghitungan yang rasional. Ini Pak Wali, pimpinan Dewan dan Bapak Ibu sekalian, asumsi-asumsi dasar dalam KUA BPAS yang telah terkirimkan, yang nantinya pada saat pembahasan kami juga akan informasikan perkembangan-perkembangan terkini dari data-data ini yang telah kami peroleh, di mana nanti akan menyempurnakan semakin mendekati realita angka-angka menuju APBD 2025 disahkan. Selanjutnya mohon berkenan ini Pak Subekan menyampaikan angka-angka yang telah tertuang dan tersampaikan. Silakan Pak Subekan dilanjut. Diproyeksikan untuk pendapatan ini 2,237 triliun. Kemudian belanja ini 2,332 triliun. Sehingga di sini ada defisit 95,5 miliar. Yang ini menjadi penerimaan pembiayaan, kemudian sumbernya
itu ada di Silpa tahun 2024 yang sekarang seperti disampaikan oleh Bapak Sekda tadi, ini adalah proyeksi Silpa di tahun 2024 yang benar-benar turun banget dari tahun 2023 yang 199 miliar. Kemudian proyeksi pendapatan daerah rancangan KUA PPAS tahun 2025. Untuk pendapatan asli daerah diproyeksikan 52,48%. Sedangkan pendapatan transfer, baik transfer pusat maupun juga dari provinsi, ini 47,52%. Rincian pendapatan asli daerah PAD ini dengan total 1,174 triliun. Yang pertama pajak daerah 1,006 triliun, kemudian retribusi daerah 63,770 juta sekian, hasil pengelolaan kekayaan daerah 32,216 juta sekian, kemudian lain-lain yang biasa 78,136 juta sekian. Kemudian untuk pendapatan transfer total 1,063,009,000 sekian dengan rincian dari pemerintah pusat 1,007,223,000 sekian dan dari provinsi 55,786,000 sekian. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya lanjutkan bahwa proyeksi pendapatan daerah dalam rancangan KUA PPAS 2025 maupun belanja ini semuanya berdasarkan dari RKPD. RKPD tentunya yang mengusul adalah pemda dan sudah berdasarkan hasil masukan-masukan dari seluruh SKPD termasuk juga pada saat kegiatan yang disampaikan oleh anggota dewan dengan menyampaikan pokok-pokok pikirannya, aspirasinya dimasukkan semuanya dalam RKPD, kemudian disampaikan lewat KUA PPAS. Dan nantinya tentunya supaya ini ada dinamika yang pasti juga akan berjalan dan akan dilaksanakan pada saat pembahasan Ranperda APBD tahun 2025. Kemudian 24 Kecamatan Kojen, sekian Kecamatan Linting, Kecamatan Tuluganda, Lawaru, dan Kecamatan Sukun. Ini termasuk juga kelurahan-kelurahannya. Kenapa juga konfigurasinya ini juga tidak sama, karena Kojen itu 11 kelurahan, Limbing 11 kelurahan, Tuluganda 12, Lawaru 12, dan juga Sukun 12, sehingga memang konfigurasinya juga berbeda-beda. Dan di sana juga sudah ada anggaran-anggaran, termasuk juga anggaran untuk insentif RTRW dan juga permasalahan lainnya, sehingga dari segi jumlahnya atau volumenya, aku akhirnya menyesuaikan dengan volume yang ada di masing-masing kelurahan di masing-masing kecamatan. Lanjut, proyeksi pembiayaan daerah rancangan KUA PPAS 2025 di depan sebenarnya sudah saya sampaikan bahwa Silpa tahun sebelumnya, artinya ini Silpa tahun 2024 yang sekarang sudah berjalan, ini 95,500 juta. Ini sebagai penerimaan, di proyeksi pembiayaan daerah. Kemudian untuk pengeluarannya nol, penyertaan oleh daerah di tahun 2024 ini hanya satu. Jadi untuk UMD, untuk UDETA, ini ada penyertaan modal tambahan 5 miliar. Untuk buku aneka usaha, kemudian juga buku harta. Ini karena memang untuk perdana, ini masih dalam tahap harmonisasi sehingga belum bisa diberikan penyertaan modal. Buku DK juga begitu, ini masih ada di bagian hukum sehingga tahun 2025 penyertaan modal ini untuk 33 BUMD adalah kosong. Sehingga pembiayaan itu ini adalah penerimaan kurangi pengeluaran 95 miliar 500 juta. Ini dari Silpa tahun 2024. Tentu memberi semangat pada jauh-jauh dari pos terlihat. Saya sangat berkesan dengan apa yang disampaikan oleh materinya Pak Iwan tadi, Pak Pj.
Dan memang itulah realita permasalahan ini. Ini kalau ada calon wali kota dan wakil wali kota, bagus sekali jadi misi-misi. Coba kita lihat poin tadi, yang poin ke 9 poin itu, dan memang itu permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kota Malang. Dan mungkin bisa kita tidak lanjuti, monggo jika ada yang mau memperdalam. Nah ini, 11 poin. Nah 11 poin ini dan memang menjadi perhatian kita bersama, terutama terkait dengan revitalisasi pasar besar. Ini juga tidak mungkin kita bisa sendiri, butuh mumpung ada Bapak di sini sebagai tenaga-tenaga Bapak. Kami pasti pakai anggaran pusat di atas 300 miliar sampai 400 miliar kan dibutuhkan poin satu ini. Oke, tadi monggo digali kalau ada yang mau memperdalam. Selain penjelasan Wali Kota Malang terkait isu program prioritas, juga dilakukan sesi diskusi bersama para anggota DPRD Kota Malang, di mana para anggota DPRD Kota Malang selain memberikan pertanyaan juga memberikan masukan terkait penanganan isu program prioritas dari PJ Wali Kota Malang. Satu forum dengan dinas pendidikan, kebetulan saya tidak satu komisi, tapi kebetulan waktu itu barengan, saya tanya alumni SD dengan kayak tampil SMP itu kurang apa cukup, disampaikan bahwa itu cukup, tapi SMP negeri dan swasta. Artinya ada tabung keluar dari SD ke SMP dan swasta cukup. Tapi sayangnya, SMP swasta ini kalau bagus mahal. Kalau murah, itu mutunya kurang diminati di masyarakat. Nah ini harapan saya, ini swasta ini perlu perhatian, perlu kaki tangan pemerintah, atau perlu tindakan pemerintah agar swasta ini punya standar yang sama dengan negeri tentang mutu bangunan, kualitas guru, kemudian juga biaya. Nah, ini kan perlu dapat perhatian sehingga orang tua tidak lagi mempertimbangkan kemana naik sekolah, tapi sekolah yang dekat dengan rumah itu adalah sekolah yang terbaik. Dan sekali lagi sekolah yang dekat dengan rumah adalah sekolah yang terbaik. SMP baru. Nah ini yang terakhir ya tadi, yang swasta saja diperbaiki mutunya sehingga bayarnya sama, kualitas hidupnya sama, gurunya sama. Bagaimanapun yayasan kan juga nanti kalau juga milik negara, bukan milik perorangan. Jadi saya kira sangat bagus lah kalau anggaran-anggaran kita kita arahkan untuk menjadi mutu pendidikan kita di Kota Malang ini, sehingga malah sebagai kita pendidikan betul-betul jadi perhatian pemerintah. Dari 11 yang menjadi prioritas tadi tersimpan disinggung oleh calon ketua fraksi PKS dari Pak Asmari. Saya fokus di poin ketujuh, Pak. Ya. Rehabilitasi sekolah SD dan SMP. Cuman karena saya belum melihat angka. Di antara 1 sampai 11 ini semuanya bagus. Tapi jangan pernah menafikan bahwa ke depan membangun peradaban bangsa, membangun generasi yang akan datang, salah satu infrastruktur di sekolah ini menjadi sangat-sangat yang harus diperhatikan, Pak. Karena apapun ceritanya, bagaimanapun mau mengalami utamaan kota berniat akan maju, tapi kalau infrastruktur sekolah ini belum memadai, jangan terlalu berharap Malang bisa menjadi kota pendidikan yang keren dari Papua. Dan mohon maaf, barangkali bisa di mapping, Pak, per kecamatan. Apalagi hari ini kita yang membangun peradaban bangsa, sekolah-sekolah negeri itu hampir tidak ada yang punya musola. Boleh dicek, ya kalau saya buka sekolah pulang saya dan sekian, itu masjid tidak ada, tempat wudhu tidak ada, tempat ibadah tidak ada. Oleh karena itu, saya pikir ini menjadi pintu awal ketika Pak PJ ini mencoba memasukkan itu menjadi ini. Tolong betul-betul kita kawal semua. Pendidikan menjadi salah satu yang harus diperhatikan. Jangan mulai SD. Kalau kita kembali ke teorinya belajar bahwa kompetensi itu ada di usia dini, di mana lembaga-lembaga usia dini juga penting diperhatikan. Di mana cuma ada 5 TK negeri, Pak. Saya pengemaran ada 5 TK negeri. Ya,
Padahal kalau swastanya jauh lebih banyak. Ini juga menjadi perhatian Pak nanti. Jangan sampai nanti kita lupa membangun yang lain-lain, tapi justru yang fondasi pendidikan anak-anak kita tidak perlu diperhatikan. Pak PJ, jadi kan mungkin PJ yang membuat kaget Pak Imanu dari orang lain. Karena saya sendiri, 2 hari sebelumnya dilantik itu, dilantik adakan dengan Pak Imanu yang Pak Jakarta. Ketemu dia sama kan. Kemudian, berhari kemudian kok dilantik dari PJ. Padahal bukan BNS, kok bisa. Tapi bukan Pak Imanu yang ngajak makan saya. Yang benar-benar bagaimana saya nanti. Kemudian Pak PJ, karena jadinya nanti ini memanjakan, harapan saya dari malaikat malam yang kemudian bisa merancang APBD yang memang betul-betul rakyat betulan, karena dia nanti bukan pengguna, bukan penikmat APBD berpenerima, cuma merancang, mengantar sebaik-baiknya info dari teman-teman BD, teman BD yang panggil untuk paparan semuanya tentang kebutuhan real di 2025. Tapi dari sekian yang ada, saya kok melihat jangan-jangan OPD ada yang ditutup-tutupi tentang kebutuhan real yang ada di Kota Malang. Saya melihat satu kata politika dan pembangunan TPS. Kita butuh, betul. Tapi terlepas itu ada 2 poin yang mungkin anggarannya perlu ditambahkan. Satu, pentingnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pola hidup sehat. Sampai sekarang masyarakat buang sampah itu seenaknya. Buang sampah seenaknya. Yang kedua, Pak PJ, sampah kita di TPA sana itu 5-10 tahun ke depan akan jadi gunung yang cukup membahayakan. Kemarin ketika ada hujan yang cuma kecil seperti itu, pas jembatan Berantas itu luapan banjir tidak lagi lewat bolongan yang ada itu karena sudah sejajar dengan trotoar sehingga langsung tumpah ke rumah masyarakat yang di bawah jembatan itu. Maka kedepannya pola skema pembangunan jalan utama mungkin perlu dievaluasi. Kembali kepada kami studi kemarin masih di daerah kecil juga, di mana setiap kali bangun jalan diskar dulu, kemudian cor, baru kemudian letaknya di aspal sehingga ukuran ketinggiannya tidak pernah menambah yang sudah ada itu. Dan orang yang di pinggir jalan rumahnya tidak ketakutan nantinya kalah tinggi dengan jalan. Ini yang berkaitan 11 poin pentingnya. Terima kasih. Tadi saya diisi sama Pak PJ, beliau mau belajar masalah. Monggo selanjutnya. Mas Arfad, Mas Arnas, sama Mas Dito akan dibahas selanjutnya di Pak Agar. Yang kedua terkait dengan sensitif di Jakarta. Yang pertama adalah terkait dengan persiapan Prof. Jatim 2025. Kemarin kami di Komisi D sudah berusaha menambahkan anggaran untuk di PAK dan juga kemudian kita sepakat dengan Dispora agar anggaran di 2025 ditambahkan juga. Tapi Pak, tolong nanti Dispora juga ditanya, apakah SHS terkait pembelanjaan alat sarana prasarana dari atlet itu sesuai dengan atlet ataukah orang yang hanya senang olahraga. Karena saya mendengar contoh seperti baju renang. Baju renangnya atlet dengan baju renangnya saya ketika berenang, Pak, itu pasti beda. Nah, sehingga jangan sampai nanti anggaran itu sia-sia. Maksudnya sia-sia itu karena di dalam pengadaannya itu tidak sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh atlet, sehingga nanti teman-teman atlet itu tidak mau menggunakan hal tersebut. Itu. Yang kedua, terkait dengan rehabilitasi sekolah SMP. Kemudian Mbak Fakul tadi ngomong kenapa RSUD seperti ini, andai Mbak Fakul masih di Ketua Komisi C, Mbak BU nggak usah ganggaran, kita bangun RSUD 400 miliar. Cuma sayangnya waktu itu nggak mau Mbak Fakul. BU ternyata anggarannya besar, saya ingatkan daripada di akhirnya nanti dilempar semain Mbak, saya bilang itu, saya merahkan BU. Tapi ternyata baru sadar Mbak Fakul, tapi senang saya. Alhamdulillah, saya sepakat dengan pemahaman dengan Mbak Fakul tadi. Jadi saya berharap ini, Pak. Sos itu tepat sasaran. Dan jangan sampai prinsip kita juga yang harus kita gaungkan adalah bansos itu untuk agar orang ini keluar dari kemiskinan. Lagi kan gitu, Pak. Nah, saya berharap itu. Sehingga
saya ingin 2025 itu pemerintah Kota Malang konsen juga, mungkin itu dari saya. Kemudian di samping pertemuan ini, saya kira yang perlu juga kita perhatikan bersama adalah tentang selain fisik juga tentang isu yang lagi hangat di Indonesia di dalam generasi-generasi muda kita adalah soal kesehatan mental. Jadi kita sedang menghadapi situasi di mana anak-anak muda kita ini kabur secara mental. Jadi perlu ada kebijakan-kebijakan dari kita selaku yang pengguna anggaran dan juga yang nanti akan membuat kebijakan-kebijakan di pemerintahan adalah memasukkan isu ini terhadap kebijakan-kebijakan teknis terkait misalnya di pendidikan, terus kemudian kesehatan, di infrastruktur dan lain-lain dan sebagainya. Itu kan hari ini kita lihat di kesehatan misalnya saya belum ada psikolog-psikolog yang masuk di puskesmas-puskesmas di Kota Malang gitu. Termasuk mungkin di RSUD ya, sehingga tidak hanya tentang kesehatan badan, tapi juga kesehatan mental perlu kita perhatikan. Terus kemudian juga mungkin di bidang pendidikan terkait juga kurikulum-kurikulum baru yang juga bicara tentang itu juga perlu dimasukkan. Begitu juga di infrastruktur nanti yang mungkin di ruang-ruang terbuka hijau kita, di pasung-pasung kita juga perlu ada inovasi-inovasi baru yang kira-kira juga bisa memfasilitasi itu. Saya kira itu beberapa hal yang nanti mungkin juga perlu kita bahas secara lebih dalam. Kalau perlu memang kita juga akan bahas mungkin di internal fraksi. Kalau perlu kita perlu pertimbangan untuk membuat perda tentang kesehatan. Ini saya kira juga menarik untuk kita diskusikan. Saya kira itu mungkin tambahan masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasar besar. Pertanyaan saya kenapa mau pasar besar? Sedangkan kita di Kemarang ada di beberapa pasar yang ini masih menjadi permasalahan utama dan belum selesai dari periode ke periode, pasar gadang dan pasar tinggi. Kenapa kok pasar besar? Tentunya kan juga kaitannya dengan anggaran untuk rehabilitasinya, yang itu koordinasi masih dengan kementerian di pusat. Kedua terkait penanganan banjir, tadi disampaikan juga, saya kira ini menjadi salah satu poin yang menarik. Di Suhat ini kebetulan dapil saya sama Pak Dapil dan Pak Hade Tua. Jadi luar biasa memang di Suhat ini kalau banjir, kalau hujan banjir. Tetapi kita tahu sana status jalannya itu adalah jalan provinsi atau jalan nasional, tapi kalau salah bisa dikoreksi. Sehingga saya kira koordinasi dengan pemerintah provinsi itu menjadi penting. Karena tadi juga di dalam saya juga disampaikan masih di apa diusulkan terkait untuk penanganan banjir di kawasan Sekolah-Hatan. Dan apakah ini juga menjadi bagian dari master plan drainase yang kemarin setahu saya juga sempat dibahas oleh teman-teman Pemerintah Kota Malang. Kemudian yang berikutnya terkait TPS, saya kira menarik. Memang sebagai kota besar, kota kedua terbesar di Jawa Timur, permasalahan sampah ini menjadi permasalahan yang tidak hanya perlu kita pikirkan hari ini, tapi juga tahun-tahun yang akan datang. Nah, kita punya TPA Sudik Kurang yang saya kira secara teknologi juga sudah cukup modern. Nah, tetapi dengan pembangunan TPS ini, apakah sekiranya ke depan ini juga sampah ini tidak hanya di alat ke TPA Sudik Kurang saja, tapi juga di TPS-TPS yang ada di Kota Malang itu bukan sekedar membangun, tapi juga ada kegiatan memilah dan mengolah. Kita punya gagasan zero waste. Jadi zero waste itu tidak hanya di TPA tapi juga di TPS. Jadi supaya tidak semua sampah warga Kota Malang larinya ke TPA Sudik Kurang, tapi juga di tingkat TPS juga bisa tertangani sehingga secara jumlah itu bisa mengurangi secara drastis. Treatment plant BBP sumber baku air. PJ Wali Kota Malang Iwan Kurniawan STMM yang menjawab pertanyaan dari para anggota DPR di Kota Malang mengatakan 11 isu program prioritas yang disampaikan merupakan belanja masalah yang perlu dilakukan intervensi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dan yang menjadi penting untuk dilakukan intervensi yakni masalah pembangunan 51 TPS ini untuk mengurangi sampah di Kota Malang. Maksimalkan apa yang menjadi amanah dan
saya, sehingga satu bulan ini saya melakukan roadshow ke OPD untuk mengidentifikasi beberapa permasalahan-permasalahan yang saya anggap prioritas. Tapi bukan berarti dari 11 prioritas kegiatan ini tidak menyampingkan prioritas-prioritas yang lain yang sudah berproses di dalam proses penyusunan dokumen perencanaan. Tadi Pak Sekda sampaikan di RPD kita sudah ada beberapa program-program prioritas di mana bicara standar pelayanan minimal ada 6 standar bidang kesehatan, pendidikan dan sebagainya itu sudah dituangkan dalam program-program prioritas di dalam dokumen perencanaan kita. Nanti Bu Kaban, Pak Sekda mungkin Pak Asisten juga bisa menambahkan. Saya setuju terkait dengan pengelolaan sampah untuk di wilayah perkotaan. Artinya sampah itu tidak lagi diangkut dari dibuang kemudian diangkut kemudian tidak diolah yang akhirnya akan timbul terjadi penumpukan sampah yang akhirnya bisa mengakibatkan merugikan lingkungan sekitarnya. Tapi sampah itu sudah harusnya diangkut, dibuang, diolah yang tidak residunya yang nanti akan dibuang ke TPA sehingga tidak terjadi peningkatan penumpukan sampah. Saat ini di TPA Sukit itu menurut Sukit Pura, saya melihat ke sana sudah tertata dengan baik di dalam satu kawasan. Tidak ada lokasi TPA di daerah-daerah lain yang saya kenal sudah melihat yang tertata kawasannya dengan baik. Artinya tidak bau, kemudian satu kawasan ada penanganan terkait dengan sanitari landfill, sampah itu digali, ditumpuk, kemudian diratakan, kemudian ada pendekatan pengolahan menjadi salah satu pupuk ya dari sampah diolah, dipilah, kemudian produksinya untuk pupuk kemudian dibuat di market dan itu menimbulkan pendapatan. Luar biasa buat saya itu untuk penanganan, tapi penanganan sanitari landfill itu tidak memecahkan terkait dengan permasalahan sampah. Karena pada saat nanti di Sukit Urang itu sudah dibuang ke sanitari landfill, kemudian ditutup, dia harus ini penuh, dia harus pindah. Artinya butuh lahan-lahan lagi yang tentunya perlu ada biaya dan perlu ada perluasan lahan. Tidak harusnya tadi saya setuju dan ini akan kita kembangkan, tidak diangkut, dibuang, diangkut, kemudian diolah. Dari 10% misalnya ton yang diolah, residunya hanya 2%. Itu residu itu yang nantinya sisanya akan bisa kita tumpukan atau kita manfaatkan. Berdasarkan hasil komunikasi dan diskusi kita dengan teman-teman di Dinas Pora, bahwa sudah nyata, sudah benar bahwa Kota Malang maupun Malang Raya itu menjadi salah satu tuan rumah. Sudah ada SK-nya, tapi anggaran kita belum tersedia hanya 500. Nah ini menjadi PR, jangan sampai kita ketempatan tuan rumah dari sisi penyelenggaraan kita tidak bisa menjadikan dengan baik. Jangan sampai kita tuan rumah, prestasi daripada atlet kita turun atau tidak menunjukkan bahwa kita punya tuan rumah yang segalanya harusnya lebih baik daripada kita tidak menjadi tuan rumah. Nah dari itulah kami posisi melakukan identifikasi bahwa ini menjadi prioritas. Kemudian kami juga sudah berdiskusi Pak, apa dengan KONI ya. Kami sudah berdiskusi, ternyata dari anggaran 110 kemudian terverifikasi 60 itu baru 500 kemudian 10 yang hibah. Hibahnya itu hibah rutin setiap tahunnya, bukan bicara pada saat kita menjadi tuan rumah, tapi sebagai rutin pembinaan yang rutin pada saat kita atlet dilakukan pembinaan untuk mengikuti porprov di kota lain atau untuk mengikuti PON atau kejuaraan-kejuaraan yang lainnya. Tapi bukan sebagai peningkatan
kapasitasnya, prestasinya untuk kita sebagai tuan rumah untuk program yang harusnya punya target yang lebih tinggi di dalam pencapaian prestasi. Nah ini juga yang belum, mungkin ini satu harapan bagi kami untuk juga menjadi perhatian kita di dalam proses penyelenggaraan untuk tahun 2025. Tapi kami coba diskusi dengan teman-teman apa yang harus kita lakukan programnya. Saya sampaikan kepada teman-teman KONI, kalau kita ingin meningkatkan prestasi, tarik mundur timeline kita. Jangan kita bicara 2025 pelaksanaannya di Juni, tapi kita baru melakukan aktivitas kegiatan peningkatannya di Januari. Jadi harus tarik mundur, saat ini kita buat timeline sampai dengan Juni, timeline dari September, Desember 2024 jangka pendek, dan kita harus punya timeline Januari sampai Juni untuk jangka panjangnya, untuk percepatan bahwa kita akan siap-siap di bulan Juni. Nah ini juga sudah komunikasi, tapi tadi dukungan-dukungan pendanaannya yang memang masih belum mencerminkan keinginan atau tujuan kita untuk meningkatkan prestasi. Nah ini. Sementara itu, pimpinan sementara DPRD Kota Malang I. Made Rian Diana Kartika menyampaikan dukungan terhadap 11 program prioritas tersebut. Made juga menekankan pentingnya penyelarasan pandangan anggota DPRD periode 2024-2029 dalam pembahasan APBD 2025, meskipun alat kelengkapan Dewan masih belum ada. Luar biasa, artinya anggota juga yang hadir 43, ya 43 orang yang hadir. Kalau paripurna seperti ini, waduh, keren sekali, dan saya harap ini dipertahankan semangat ini. Nah, jadi itu nanti beberapa kita perdalam lagi dulu ya, kita kuatkan lagi anggota di Dewan periode yang sekarang. Tolong untuk kamu susulan serap aspirasi sebanyak-banyaknya, kita perbaiki kamu susulannya. Kalau belum ada yang buatkan, kamu tidak bisa. Nah, oleh karena itu menurut saya supaya oke kita nanti betul-betul bermanfaat untuk masyarakat Kota Malang, dan kita bisa membackup kebutuhan daripada dinas dan pemerintah Kota Malang, sebagian akan diarahkan kepada Bapak Asuh itu. Ya. Itu mungkin sekali lagi terima kasih banyak Iwan atas waktunya, dan baru kali ini kita bisa pemaparan seperti ini karena beberapa kali kita melakukan. Sayangnya ini menurut Pak Subahan tidak boleh dilakukan di luar kantor. Kalau di luar kantor lumayan. Tapi yang jelas kita nanti punya di dua tempat. Beliau dititipkan di Direktur Pangda di Jakarta, ya. Jadi komisi C yang dihubung oleh Lombus akan beri wajah. Atau sekali-sekali beliau kita hadirkan sebagai narasumber. Ya nanti sebagai beliau sebagai Direktur Perencanaan Evaluasi pada saat pembahasan APBD kita jadi kuat. Kita punya ratingan pusat, kalau enak. Itu ya saya rasa cukup. Terima kasih banyak atas waktunya Pak EJ. APBD semuanya, seluruh anggota, rekan-rekan media, terima kasih. Semoga pertemuan Pak EJ Wali Kota dengan World Bank sebentar lagi menghasilkan sesuatu untuk masyarakat Kota Malang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Saya syukur, alhamdulillah, dan apresiasi ada ruang, waktu, saya juga termasuk belanja masalah dari OPD-OPD, dan alhamdulillah ada ruang, waktu, rapat koordinasi dalam KUA PPAS 2025 diberikan kesempatan untuk mengidentifikasi beberapa permasalahan-permasalahan yang ada, bukan hanya dari masyarakat, bukan hanya dari
OPD, tapi alhamdulillah pada hari ini dari DPRD memberikan masukan-masukan terkait dengan masalah-masalah yang perlu menjadi concern pemerintah daerah. Nah, itu yang kami luar biasa, momennya sangat tepat dan beberapa masukan sangat konstruktif. Yang paling mendasar apa, Pak? Yang ya, jadi beberapa yang saya sampaikan di dalam pertemuan pada hari ini ada 11, itu bukan menjadi bagian hanya itu prioritasnya, tapi itu sebagai belanja masalah yang saya lakukan untuk kita bisa intervensi jangka pendek dan jangka panjang. Tidak program atau isu-isu permasalahan tidak mungkin kita bisa lakukan dalam waktu yang sangat cepat, tapi kita punya planning jangka pendek dan jangka panjang. Misalnya kaitannya dengan TPS tempat pembuangan sampah, ada 51 yang perlu kita intervensi, tapi kita coba pilotkan supaya menjadi ada treatment yang khusus, sarananya kita siapkan, treatment perubahan masyarakatnya kita dorong, pengawasannya kita lakukan, CCTV kita lihat, yang nantinya itu akan menjadi pilot. Alhamdulillah tadi juga ada ini statement dari Pak Ketua, akan menjadi prioritas utama untuk kita menangani TPS-TPS yang ada. Sehingga masyarakat pengguna jalan, baik masyarakat lokal Malang, luar Malang, itu tidak lagi melihat sampah-sampah yang di beberapa titik yang masih bercecer di jalan. Nah, ini juga harus kita lakukan perubahan. Nah, sisanya harus jangka panjang. Dan alhamdulillah Pak Ketua juga sepaham kita akan intervensi untuk penanganan TPA ini, TPS. Ya. Tadi ada usulan supaya orang miskin itu dikasih SK supaya ya. Apa tidak ya. Tepat sasaran bantuannya. Prinsipnya SK, sistem, terus kita duduk bareng, jangan ada overlap terhadap pendataan. Kalau saya, SK itu menjadi hal kekuatan yang menjadi acuan dasar pada saat kita bicara data, pada saat kita bicara program dan kegiatan. Nah, yang harus kita benahi bukan hanya SK-nya, tapi datanya. Bagaimana mekanisme data, pengumpulan, kemudian verifikasi, penyebarluasan, kemudian di SK-kan. Nah, ini yang harus dilakukan. Dalam 10 tahun terakhir kan Kota Malang ini kemiskinannya paling rendah, Pak, ya, di bawah angka 4%. Ya. Itu untuk mempertahankan gimana, Pak Langga? Ya, dua terendah. Dua terendah. Ya. Ya. Pertama tadi Pak, saya juga selain pelaksanaan infrastruktur, kemudian pertumbuhan ekonomi, tapi bansos itu menjadi hal yang sangat penting. Karena di dalam pendekatan untuk kemiskinan ada 3 strategi yang harus kita implementasikan. Satu, kaitannya pengurangan terkait dengan pengeluaran masyarakat. Pengurangan terhadap pengeluaran, kemudian peningkatan terhadap pendapatan dan kantong-kantong. Itu strategi terdalam kemiskinan. Nah, ini harus dipetakan program. Tidak hanya programnya Dinsos, tapi 18 OPD harusnya tertagging untuk kaitannya 3 pendekatan strategis yang harus dilakukan. Yang ketiga apa, Pak? Yang ketiga, satu, peningkatan, pengurangan pengeluaran, kantong-kantong kemiskinan. Itu strategi nasional yang harusnya dipetakan. Tapi program ini bukan hanya Bansos atau Dinas Sosial saja, tapi 18 OPD harusnya mendukung terhadap 3 ini. Nah, ini yang harus kita petakan untuk itu. Iya, kita merasa bahwa memang kualitas tidak pernah bohong ya. Artinya beliau sebagai orang pusat, beliau itu adalah direktur perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah di Kemendagri, itu betul-betul ingin kita manfaatkan. Karena di awal beliau menyampaikan, manfaatkan saya. Sinyal ini yang kami tangkap, saya selaku pimpinan sementara, sambil menunggu AKD, karena yang kita takutkan nanti AKD ini akan molor. Molornya kenapa? Karena beberapa dari partai belum memberikan usulan untuk pimpinan. Sehingga kita hormati dinamika yang terjadi di partai masing-masing. Tapi pembahasan APBD kan harus berjalan, sehingga kita harus memberikan pemahaman yang sama terhadap 45 orang dewan yang sudah terpilih, yang nanti pasti akan membahas APBD murni 2025. Nah, sambil berjalan, saya pakai paralel. Nah, kebetulan di SK kami itu ada diperbolehkan pimpinan sementara untuk membahas APBD, tapi belum pengambilan keputusan. Nah, artinya ini bagian hanya rakor dan sosialisasi, menyatukan
pemahaman yang sama lah terkait postur APBD kita. Dari semua yang dianggap prioritas tadi, kira-kira apa yang paling berdampak lebih cepat kepada masyarakat? Loh, kita sudah melihat tadi, kita sepakat 11 prioritas itu. Nah, 11 prioritas ini tidak bisa diambil satu-satu. Harus simultan kita jalankan. Tentu saja ini 11 ini kan akan terbagi di 28 OPD. Nah, ini yang kita lihat tadi termasuk korprop. Korprop ini bukan hal yang sepele, ternyata anggarannya 51 miliar dan belum dianggarkan. Belum dianggarkan di APBD 2025 yang kemarin dilempar oleh PJ Wali Kota terdahulu. Sehingga posturnya akan, kalau misalkan PAD tidak bisa ditambah, ini pasti akan mengurangi belanja OPD yang lain. Perimbangannya kan jika ada pengeluaran bertambah, di satu sisi pendapatan tidak bertambah, maka pengeluaran yang lain yang harus dikurangi. Nah, logika inilah yang nanti yang pasti akan alot, sehingga tadi ada usulan dari anggota buat rakor khusus terkait KONI. Karena anggaran ini tidak kecil, kita pun tidak harus hati-hati dalam hal pemanfaatan. Kalau saya lebih sepakat ini diserahkan pada Disporapar, pada dinas, bukan pada KONI. Pertajam lagi Pak, berarti KONI itu belum memberikan pengajuan anggaran untuk Porprov 2025 ya, pada Disporapar belum, tahun kemarin. Belum, karena KONI mengajukan sendiri ke DAPD, tidak lewat Disporapar. Ya. Dan itu, kan bisa, dan itu tidak boleh kan Pak? Tidak bisa kan? Kalau mengajukan ke TAPD boleh, tapi nanti TAPD pasti akan memberikan OPD pengampu. Tidak langsung ke KONI. Tidak lanjut kembali, seharusnya jangan seperti itu. Langsung saja lewat Disporapar. Dewan lebih percaya Disporapar. Untuk pengelolaan anggarannya. Untuk pengelolaan anggarannya. Karena itu banyak yang sifatnya infrastruktur, perbaikan GOR Kenarol, perbaikan Stadion Gajayana, dan beberapa kolam renang dan venue-venue yang akan digunakan untuk pertandingan. Lebih banyak fisik sebenarnya. Ketimbang untuk bonus saja 20 miliar. Bonusnya dari 51 itu. Oh, yang iya. Nah, bonus ini siapa? Menurut saya harus Disporapar, jangan KONI. Karena pemerintah harus memberikan, nah, bonus ini kan bisa kurang, bisa lebih. Tergantung prestasinya. Nah, ini harus hitungan matang, karena kalau kurang dari mana mencari anggarannya. Kalau lebih sih nggak masalah, akan jadi silpa ya. Kalau kurang ini akan menimbulkan permasalahan, karena misalkan atlet peraih emas dikasih 10 juta. Ternyata yang meraih emas itu melebihi itu dari 100 target medali emas katakan. Mencapai medali emasnya 150. Dari mana kekurangannya? Ini yang harus kita pikirkan bareng-bareng. Apakah di BTT bisa ditaruh anggaran itu, karena penggunaan BTT pun tidak semudah itu. Ya, belanja tidak terduga itu sangat sangat sulit penggunaan. Apakah di Disporapar ditaruhkan anggaran insidentil? Kan begitu, untuk menutup permasalahan, jangan sampai kita prestasi bagus, justru nanti polemik di pemerintah Kota Malang, banyak masyarakat lewat atlet protes bahwa pemerintah wan prestasi tidak memberikan janjinya untuk bonus. Itu baru satu bonus, belum lagi yang lain. Dan saya rasa kalau menjadi tuan rumah, pasti motivasi, kemudian semangat akan berbeda. Simon Alfredo melaporkan.